Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau bikin tutorial. Soalnya dari kemarin tuh banyak banget yang nanyain gimana sih Kak caranya Kakak gambar terus pakai software apa. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu aku di sini gambar pakai Wacom. Ya masih belum tahu Wacom tuh bentuknya kayak apa sih? Kayak gini nih. Ini namanya Wacom. Dan ini terhubung ke laptop. Ya, cara kerjanya hampir sama kayak mouse, tapi ini lebih memudahkan kamu untuk gambar apapun secara digital. Terus softwarenya, aku biasa pakai pen tool SAI, tapi kadang juga pakai Photoshop sih. Tapi sekarang lagi getol-getolnya belajar lagi di pen tool SAI, soalnya asik banget buat main-main gitu. Nah, pertama sama aja kayak di Photoshop, klik new. Oke, muncul gambar kerjanya. Terus kita pilih warna. Aku di sini gunain warna hitam agak keabu-abuan. Kalau misalkan kamu pengen nge-save warna kamu, misalkan aku pengen warnanya ini aja nih, misal warna hijau, terus gak mau berubah-berubah gitu warna hijaunya, pengen nge-save tapi bingung gimana sih cara nge-save warna. Nah, di sini tuh di pen tool SAI itu ada tempat buat nge-save warna-warna yang kamu pengen biar terus bisa gunain itu warna tanpa harus bingung kemarin gue pakai warna apa ya gitu. Nih di sini nih caranya. Tentuin mau ditaruh di mana warnanya terserah. Terus pencet klik kanan. Klik set. Taram, muncul deh warna kamu udah ke-save di sini. Warna abu-abu. Hitam-hitam abu-abu. Oke, terus kita mulai bikin garis warna. Nah, ini juga salah satu yang sering banget dikeluhin sama orang-orang. Kak, aku gak bisa bikin garis yang lurus itu selalu mencong-mencong. Itu gimana sih, Kak, caranya supaya gak mencong-mencong, bletot-bletot? Aku pun sendiri juga kayak gitu. Kalau misalkan bikin garis itu selalu pletot-pletot, gak bisa bener-bener yang lempeng gitu. Di pen tool SAI ini itu ngemudahin banget kita untuk bikin supaya garisnya nggak terlalu petot-petot. Nah, di sini ada stabilizer ini yang ketiga itu normal, jadi ya kayak tadi tuh main cepet jadinya tuh mencong-mencong gitu. Makin speednya makin ke bawah itu makin lambat, jadi itu makin bikin garis kamu gak terlalu petot-petot. Contohnya nih, misalnya 14, aku sering gunain 13 atau 14, tapi kadang juga pakai S3 juga sih. Kita contoh pakai nomor 14 ya. Tuh, tidak petot-petot tuh kan, tidak seperti tadi. Kalau misalkan masih kurang puas, masih kayaknya nih kurang ini nih, kontrol Z aja, terus bikin lagi. Masih kurang puas juga, kamu mau nyoba yang speednya lebih pelan, bisa gunain S3. Tuh, lebih rapi kan, gak petot-petot. Baru deh kita bikin garis-garis cantik untuk ngegambarnya. Kalau bikin matanya speednya 3 aja. Soalnya kalau misalkan pakai speed yang lambat malah jadi aur-auran. Matanya sederhana aja. Cung. Kok jelek. Alisnya kayak sinchan.
Nah, udah tinggal pewarnaan. Paling banyak banget orang itu ngeluh di soal pewarnaan. Kak, aku gak bisa nih ngewarnain tuh yang gak keluar-keluar dari garis. Gimana sih kak caranya supaya lebih gampang, biar gak ngapus-ngapus terus? Tenang saja, kalau di Petul SAI itu jauh lebih gampang. Soalnya di sini kita punya magic. Magic apa sih namanya nih? Magic wand. Gitu kali ya cara bacanya. Magic wand. Nanti aku kasih tahu caranya. Pertama kita bikin layer baru dulu. Terus taruh layer di bawah. Kita aktifin layer yang atas. Pencet magic wand-nya. Terus arahin ke, misalnya mau yang diwarnain pertama muka dulu, Kak. Terus pencet aktifin layer 2 lagi. Aktifin pen. Terus baru deh kita warnain. Tuh. Tidak akan keluar-keluar bukan? Lebih gampang. Nah, cara buat ngilangin garis putih-putihnya itu pencet Ctrl D. Nah, kan? Ulangin cara itu untuk ngewarnain jilbab juga. Terus baru deh kita bikin shadingnya. Kalau aku sih shadingnya sederhana aja ya, soalnya belum terlalu bisa juga, belum terlalu jago juga masalah shading. Jadi ya sederhana aja. Pertama, ini kan ada layer untuk jilbab, ada layer untuk muka. Ini layer muka, ini layer jilbab. Kalau kita mau nge-shadingin jilbab, pencet new layer. Pencet clipping mask tepat di atas layer jilbab. Kenapa di clipping mask? Clipping group. Itu agar shadingnya tuh gak keluar-keluar dari jalur jilbabnya. Kita pilih warna yang lebih gelap, serong kanan ke bawah. Mulai deh kita mewarnai. Lakuin hal yang sama untuk shading di mukanya. Tuh, tidak akan keluar dari jalur mukanya. Kasih biar cantik. Aura-auran. Ih, kok auran terus sih? Dah, cakep kan? Buat aku sih cakep, gak tau deh buat kalian. Oke, begini caranya. Standar aja sih ya, maksudnya dasar, gak terlalu ribet-ribet. Aku juga tipe orang yang suka gambar-gambar cute sih. Jadi menurut aku ya kayak gini juga udah lumayan lah ya. Daripada hancur banget, daripada gak bisa gambar. Oke, sekian tutorial dari aku. Makasih semuanya. Terus maaf juga kalau ngerekamnya pakai kamera handphone, soalnya gak bisa gunain cam recorder. Pokoknya itulah, gak bisa. Soalnya suka ngehang-ngehang gitu laptopnya kalau kebanyakan inian software. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum.